Ini gue banyak kuman deh, Pak. Hei! Katanya kalau banyak kuman semprot. Ya orang lagi lari gak disemprot juga sih. Buka, 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 buka. Eh, buka, buka, buka. Kotor, buka. Biasanya bisa langsung masuk. Enggak, buka. Enggak ada biasa sekarang. Buka, buka, buka. Lihat nih, Ma. Tadi kan masih praktek, makanya di bawah air mengalir. Ayo, ayo, ayo. Lomba kita? Oke. Ayo. Satu, dua, tiga. Dingin kali. Bukan enggak kuat gigiku. Oke, guys. Weh, aku pakai guys sekarang. Kita mau masak untuk anak-anak ini. Ini, Mbak. Bah, gelap banget ini. Hey. Nih, lampu mana? Lampu, lampu. Macam mana? Apa ini untuk masak? Nah, ini bahan-bahannya. Kita mau masak yang simple karena mau yang ribet nggak bisa laku ya, aku masih belajar. Ini pun nanti masih menurut feeling aja nih aku masak ini. Mau masak nasi goreng ala-ala yang sehat, tapi aku nggak mungkin kerja ini sendiri. Aku panggil Mak Cem. Mana Mak Cem? Mak Cem, kau bantu dulu aku nih kau. Oke, berarti tadi masakan juga 1 meter. Mana masaknya nih? Kau usah gitu-gitu kali lah. Oke. Mau masak apa kita? Nasi goreng. Oh iya, nasi yang goreng. Biasa Cleo suka ya? Ya, ini nasinya ya? Nanti mereka bagi dua ini ya, kita siapin agak banyak, tapi biasanya sih si Cleo yang paling banyak mah. Nah, ini udah bahan-bahannya, ada daging ayam, ayam segar, ini ada bawang putih, bawang merah, ada carrot, ya, carrot. Macam mana ini, Batak tapi bule? Iya, aku kan kemarin abis dilatih sama Cleo, bukan sama bule, sama Cleo. Ah, ini sayur. Sayur apa ini, Ma? Sebenarnya sayur apa aja bisa, yang penting hijau. Yang ada tersedia ini di kulkas. Ini namanya sayur yang ada di kulkas. Kangkung, kangkung ya. Sayur kangkung. Terus, ini telurnya udah. Ini pakai margarin. Ini pakai margarin sama minyak jagung. Jagung. Kalau kita pilih ya. Kadang minyak jagung, kadang minyak zaitun, kadang minyak rambut, kelapa. Ya. Minyak rambut juga. Oh, enggak, minyak rambut. Terus kecap dan garam. Kecap. Nah, ini telurnya kalau aku biasanya kita dadar, jadi kita campur. Ceplok enggak terlalu suka aku. Campur, kita aduk. Kasih garam ya, Pak? Kita aduk yang lama. One aku year later. Ya. Aku bantuin irisin bawangnya. Okay. La 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 la. Madek dek magambiri dahasia sai madek dek tubonana dahasia. Kalau jadi penyanyi nggak lulus kali kita. Maladuk kubege. Bagus juga suara kau, Pak. Gimana? Sorami. Itu tadi lagu Batak itu, judulnya Madek-dek Magambiri ya. Katanya tadi aku nyanyi Banyu Langit terus, lagu Jawa. Sekarang aku lagu Batak. Semua lagu ku kuasai. Oke? Okay? Semua ada di atas. Bukan di dalam kepala, bukan. Di rambut. Di atas rambut. Oke? Okay. Kasih sudah. Dadar telur ya, Pak? Kasih garam udah? Belum, garam. Belum. Ini dulu. Ini udah kasih garam? Petikan dulu. Ini cepat kali panas. Ya nggak apa-apa. Biasa aja, lu super kali. Kau langsung mau, itu mau langsung kau makan ya, Pak Cemani? Itulah kan, katanya mau ku makan. Cuman ku bilang, aja ya kan? Sensitif banget ini orang, kayak sama kayak rambutnya, sensitif. Sensitif. Langsung keriting itu, lihat. Bukan positif. Sini lah, nanti gosong itu kualimu, kuali itu kan. Wajanmu. Jangan semua. Udahlah, kan aku yang masak. Itulah kan. Dibilang tadi bagi dua, dia masaklah semua tuh, lihat. Ya nanti dibagi dua setelah itu. Ya udah gak usah, satu aja, Pak. Lebarin aja lah. Biasanya anakmu telurnya makannya tiga kali makan. Dua ini, Ma. Nanti kan dimasukin ke sini juga. Apanya? Telurnya satu lagi. Oke. Okay. Aku ambil dulu telur. Ini kalau bapak-bapak belum bisa masak, masak sama kalinya. Dimarah-marahin terus, pemirsa. Kita biarkan dulu ini sampai one year later ya. Kayaknya terlalu pelan apinya jadi enggak ya? Terlalu kecil, naikin dikit. Naikin dikit. Bukan diajarin, jadi enggak ngerti juga aku nanti. Ya udah. Naik lagi? Udahlah, Pak. Udah, Pak. Cukup. Enggak ada aku pegang ya. Kita udah dari pagi nih dulu, Pak. Iya. Bersih-bersih, olahraga. Ini tadi kalau aku pakai kompor udah jadi nih. Gila ya kan, Pak Cemana ini. Pakai kayu dulu dia masak di kamu. Sama kayak awak. Dikasih listrik udah langsung enggak jadi masak dia. Jadi takut setrum. Ini kalau kayak gini aku nanti Chef Juna bisa ini deh nih. Coba kau balikan dulu, Pak. Oke. Okay. I cook this for you.
Right, rice, right. You like this? But that is pancake. Oh. It's not pancake. Look. This is egg. Look at this. It's a little bit just like a pancake. Yeah, I know. Look like pancake, right? Mm-hmm. But this is not pancake. This is egg. And I made this fried rice with egg for you. Okay. Karena sudah kita taruh. Awas nak, awas nak. Nih kasih ini margarin pak, tolong. Oke. Okay. Kenapa nggak pakai itu? Beda. Biar enak, biar. Jangan, itu garam sayang. Kreo udah cukup. Tadi telurnya belum pakai garam, itu nggak apa-apa ya. Di luar aja nanti garamnya. What? Oh my god. Bukan di luar begitu maksudnya. Gak ngerti aku. Masukkan bawang putih. Yang masak macam-macam sebenarnya, kita pergi aja lah. Diaduk-aduk papa. Nah ini. Ini mau jalan apa enggak sih, aku pergi aja. Kamu ajarin. Ya makanya itu dimasukin pak. Itu kamu yang masukin. Ya udah nih kamu yang masukin. Masuk aja berantem. Cemana ini? Itu asiknya keluarga kita. Bukan cuma karena lagu kau berantem. Apa? Karena masak pun kau berantem. Betul. Mana? Sekarang ini? Ya, bawang. Udah? Ya, bawang merah. Bawang merah dulu ya. Diaduk dulu. Ya. Oke. Okay. Put it down. Put it down. Terus langsung? Ya. Ya. Ini. Ya, ya. Semua. Ini aja yang mau ini nih. Ayam, ayam. Nah. Ayamnya dulu yang matang. One by one ya, nggak sekalian ya. Karena dia harus matang dulu pak. Ya karena ini lebih susah. Iya. Kalau aku biasanya pakai yang lebih gampang dulu. Yang susah dulu ternyata ya. Ternyata yang susah karena dia lebih keras. Kalau kamu lebih gampang nanti dia terlalu overcook. Ya itulah. Siapa tahu dong. Juru masak sama juru parkir ya. Ah enak subotoy. Okay. Why you go? Why you left me? Tadi ada sisa. Why do you love me? Bukan love me ya. Kalau kita nyanyi lagu cinta, rasanya pun nanti dia penuh cinta. Betul. Ini namanya nasi goreng apa ini, Mak? Ala Pak Cemana. Ah, ala Pak Cemana dan Mak Cemana kalau ini, Mak. Iya lah. Awas panas, sayang. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, Mak. Ini panas, sayang. Sini, sini, sini. Nanti apa masakannya loncat gitu panas. Eh, aku masukkan telurnya pak atau kamu yang masukin? Ini aku. Okay. Nah, masukin telurnya. Iya, ke kompornya guys. Kayak kan itu natural. Ini garamnya pak? Oke. Bagus mini. Nah. Yo. Oke. Okay. Okay. Kakak masukin kecap. Jangan terlalu banyak ya, Nak. Dikit-dikit dulu ya. Dikit-dikit ya, Kak. Itu oke. Ayo. Ini tangannya enggak apa-apa, itu oke. Okay. Tangannya, tangannya. Enggak panas, ini enggak panas. Panas, Nak. Nah, enggak panas. Ini listrik kok. Ini ya. Ye. Enough, Kak. Udah? Ye, lagi apa udah? Oke, okay, now it's done. Finish. Udah selesai. Udah ya, aku masukin ya. Warnanya kemana-mana sudah. Warnanya sih mantap nih. Kamu masukin dikit, dikit-dikit dulu. Iya, iya, sebentar. Dikit. Biar dibungkus di tengah. Lagi. Gitu. Udah. Udah. Cukup? Cukup lah ya. Biar anaknya senang kita bungkus. Kita nggak rasain dulu. Ini harusnya kalau chef-chef tuh kan. Coba dirasain. Icip dulu ya. Kalau kita kan pakai feeling cinta. Kita pakai sendoknya Cleo. Kalau tak sabar, ini ujian. Enak pak. Mantep. Enak. Pas untuk Cleo yang nggak terlalu suka pedes ya, nggak suka pedes, dia cuma suka agak manis. Ada sayurnya, ada ayamnya, ada bawang. Sehat tuh. Sehat tuh. Biasa kalau aku sih biasanya anak-anak dari kecil sudah senang sama bumbu-bumbu rempah dari Indonesia. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, harusnya ada semua sih. Yes. Karena itu bikin
badan kita sehat dan berstamina. Lihat otot Pak Ceman. Ting 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 ting. Itu otot apa lemak Pak? Ini telur. Ini dia nasi goreng bungkus telur ala Pak Cem dan Mak Cem. Satu meter. Siapa yang mulai tadi? Come here nak, Cleo Deo, come on. Nemo also, Nemo. Daddy and Mommy cook for you a special fried rice cemanas. Ini Cleo. Look at this. Ini Nemo, Ini kakak. Ini Nemo ya. Nemo. Sama Deo belum. Nemo ada chickennya. Okay. Nemo ada chicken. Can I make this for Deo? Okay. Yes. Please, dia sukanya kayak main masak-masakannya. Wow, pelan-pelan gak apa-apa tumpah biar belajar ya. Lagi? Again, it's okay. Ya, udah? Apa lagi? Lagi? Oke, okay, cukup. Sekarang Cleo makan, enak gak? Itu masakan Dedi, enak gak? Enak, how it tastes? You like it? Enak, Dedi makasih. Coba mau makan, enak gak ya? Masakan ini ya. One more time, nak. Banyak. Enak. Enak. Jadi kecapnya kan sesuai dengan kakak mau. Coba, Pak. Masakan lu. Aduh, panas. Oke. Wow, nikmat. Begini nih. Kayak di restoran, ya, nak. Nih. Dah. Oke. Kakak makan sekarang. Oke. Okay, bye-bye. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Stay at home. Keep strong. Kalau harus keluar. Support each other. Ya. Bahasa Indonesia macam mana ya. Kalau harus keluar pakai perlengkapan yang dibutuhkan. Stay clean, everybody. Cuci tangan. Ya. Mandi. Ya. Saling support tetap. Betul. Saling mendoakan. Ya. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Bye. Kita ikutin semua arahan dari pemerintah. Ya. Makan ya. Sehat. Makan sehat. Minum yang sehat juga. Minum supaya air putih yang banyak. Imunnya bagus. Olahraga. Istirahat yang cukup. Bye. Sampai ketemu lagi. Bye. Horas mau lihat teh, menjua-jua kita Trina. Banyak kali cuman ku. Ya. Cukup. Dah makan. Arah dia. Lasun. Duh. Patuh macet 1 meter.